suaminya kelihatan. Mana ada pernah dia pakai celana sepaha? Ada di mana di belakang paha? Mina, kan dia dari sini. Oh. Lalu. Ade, Ade, Ade. Waalaikumsalam, Ete. Ete tadi baru disebut sama abang. Baru kan? Apa? Ini yang mau paha dari sini. Aku tuh yang tangan yang alat pijat itu guys, ke badan abang yang ngeri itu kesetrum. Aduh, bibi bibi sini aja taruh saya, taruh saya, sini taruh saya, izin tanya apa ya, iya di foto bayi pergi pergi jangan kata bayi tidak ditempel lagi bisa tempel no nah rumahku. Jangan, kamu. Kamu gak sayang aku kalau tempatin itu lagi. Di tangan ya. Dadah. Kok dibawa? Kok dibawa? Lagi tidak ada. Kedengeran ya tadi? Gini, dengar. Lupa umyo tuh aja. Hei, ada lagi yang... Ih, baterai ku habis lagi. Kan, oh my god, kalau pakai soundcard gak bisa dicas. Kedengeran kak, gak apa-apa, kan dasar. Tadi bunyi apa sih? Bunyi ini. Bunyi apa namanya? Bunyi lonceng tengah malam. Membuat hatiku menjadi gelisah. Mengapa guys, ini aku cas dulu ya. Aku cas setengah jam aja. Jadi jam 10 aku live lagi. Janji, insyaallah. Aku cas dulu HP ini sampai kalau kurang lebih lah 80% atau 90% setengah jam aja sama HP yang buat musiknya. Oke. Okay? Ini aku live sampai 21.30 dulu. Nanti aku matiin habis itu kita live lagi. Beneran deh ini beneran. Janji Uti ya live lagi. Iya. Soalnya ini jaring apa sedikit banget baterainya aku fotoin ya biar kalian tuh percaya. Tuh. Tuh, segini doang baterainya. Ntar ya, 21.30. Jadi pas aku nanti jam 10 live lagi, gitu. Abang lagi tugas. Abang tuh pulangnya pasti malam banget guys. Jadi aku kadang nungguin, kadang enggak. Kan tidur duluan. Gara-gara sebotolan, dia jalan sempuyungan. Put lagi ambil ya, amin. Doain ya, mudah-mudahan. Soalnya aku belum ngetes.
Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kau lagi kumpul-kumpul na-na-na-na-na. Alisku gak ada dipotong. Kemarin tuh pas nikahan tuh cuma bawah ini doang nih. Sama ini. Nyanyi lagi dong. Iya nanti ya aku nyanyi. Setengah jam lagi. Aku matiin dulu, aku cas dulu HP-nya. Baru kita nyanyi-nyanyi ya. Kalian jangan lupa loh. Nanti kalian gak nonton lagi. Siapa tahu ada teman yang lagi live juga kan, kita bisa live bareng. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Waalaikumsalam. Bagus banget suaranya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, aku matiin dulu, aku cas dulu ya. Nanti kita ketemu lagi jam 10 malam di sini. Berarti di kalau WIB jam 9, kalau di timur pokoknya kalau yang daerah Papua gitu-gitu jam 11 malam, oke. Dadah.